Assalamualaikum pemirsa. Saya barusan ngecek palaron yang katanya bocor di underpass di bawah jalan tol. Sekarang udah diperbaiki. Saat ini saya sedang menuju ke Kota Bogor. Nanti kita cek lagi deh. Apakah benar masih ada air tergenang di bawah tol? Ini suasana siang hari menjelang sore hari. Nampak arus lalu lintas padat sekali karena waktu para karyawan sudah pulang dari kantor. Ini adalah jalan Soleh Iskandar. Ini ada tol. Ke bawah menuju ke arah Ciampea, Parung, Depok dan Jakarta. Ini ada perlawanan arah ini. Perlawanan arah itu membahayakan banget. Seperti yang tadi kita lihat di sana sudah tidak ada lagi kebocoran air. Nah, di sini nih, saya nggak tahu ini bocoran air apa. Air rembesan. Ya, ini air rembesan. Semoga segera diperbaiki. Kita menuju ke arah benda. Kita bisa ke kiri, bisa ke kanan. Kita ambil ke kiri. Sekitar 15 tahun yang lalu ini rawa-rawa. Sekarang udah berubah menjadi jalan jantungnya Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Kita menuju ke arah Salah Benda. Ini kalau malam banyak kuliner-kuliner yang berjualan. Ada obral helm. Jalan Soleh Iskandar ini masih berada di Kota Bogor. Artinya tadi ada kebocoran air di air yang merembes itu berada di Kota Bogor. Ini ada toko serba ada Jogja yang udah puluhan tahun ada di Kota Bogor. Kota Bogor sedang berbenah memilih wali kota terbaik.
menurut informasi ada 5 orang lebih jadi calon wali kota Kota Bogor. Angkot Pasar Anyar dari dulu masih eksis di Kota Bogor. Ini dia ada 2 cabang pemirsa, bisa ke kanan bisa ke kiri. Kalau ke kanan itu jalur cepat, bisa ke Salabenda. Kalau ke kiri bisa lebih mudah seperti ke pom bensin Pertamina atau melewati jalan-jalan kecil dalam. Suasana siang menjelang sore nampak mendung tapi cerah. Rumput-rumput liar nampak kelihatan sudah pada tinggi-tinggi semua ya. Kalau di Jakarta, di Depok sudah agak lebih rapi. Kita masih terus pemirsa. Nanti ada perempatan. Ini suasana siang menjelang sore hari, matahari terlihat sudah agak menurun. Jalan tol, tol Cibadak 1, tolnya agak sepi, sepi pengendara ya. Ini rumah sakit ibu anak Bunda Suryatini. Kita masih terus sedang ada perbaikan jalan. Itu ada pengendara yang memakai helm. Itu jangan ditiru itu pemirsa. Memakai helm itu jangan ditiru karena memasuki jalan utama ini, jalan provinsi. Bang Hori akan terus menayangkan video-video realita nyata, fakta, kenyataan tanpa rekayasa. Semoga video yang saya tayangkan, yang saya upload ke YouTube bermanfaat untuk kita semua. Bila ada komentar, silakan komen, kritikan, masukan, silakan di kolom komentar. Like, subscribe, tidak pun tidak apa-apa. Kita belok ke kiri. Kalau pemirsa mau isi bensin bisa belok kiri ke pom bensin Pertamina, belok kiri ya. Kalau lurus nanti agak susah putarnya, jadi saran saya belok ke kiri. Dari jalan tadi di jam 2 itu pemirsa harus terus ngambil jalur kiri saja. Kiri jalan.
masih ada di Jalan Soleh Iskandar. Sampah masih terlihat berserakan di jalan. Ini adalah gerbang tol Kayu Manis. Tempat makan, sholat bisa di situ. Baik pemirsa, demikian video kali ini. Kita akan bertemu di video berikutnya. Di depan saya ada lampu merah, itu adalah pertigaan Sarabenda. Kalau lurus terus ke arah Parung, ke kiri ke Ciampea Terminal Gubulak Laladon di Wiliang seterusnya. Termasuk bisa lewat Kota Bogor, melewati Pasar Anyar, dan Stasiun Bogor. Oke pemirsa, semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu di video berikutnya. Sekian, wassalamualaikum.